Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini saya mau melihat-lihat tanaman hias dan di depan saya ini ada tanaman hias yang bagus sekali. Tanaman hias ini lagi viral sekali, teman-teman. Kita lihat ya tanaman hias ini. Tanaman ini namanya keladi hitam atau black caladium. Tanaman ini bagus sekali untuk tanaman hias. Kita lihat daunnya yang bagian depan ini agak kehijauan, tetapi daun yang belakang ini hitam kecoklatan seperti ini. Sampai ke batang-batangnya ini hitam. Ini daun yang masih muda, teman-teman. Ini daun keladi hitam tampak dari belakang, teman-teman. Kalau yang ini yang masih kuncup, jadi sebagian sudah mekar, sebagian belum, masih ada yang menggulung. Yang hijau tua ini keladi hitam, tapi yang hijau muda ini keladi hijau. Kalau keladi hijau seperti ini, batang sama daunnya, atas bawah semuanya hijau. Jadi di sini ada dua tanaman, ada keladi hitam sama keladi hijau. Perbedaan daun antara keladi hitam dan keladi hijau selain dilihat dari sisi warna, dari sisi ketebalannya, daun keladi hitam juga lebih tebal, teman-teman. Dan ini lebih mengkilap juga. Jadi mengkilapnya daun ini asli dari sananya. Ini daunnya yang sangat bagus sekali. Yang kuncup pun juga sudah kelihatan bagus. Tanaman ini bisa ditanam di tanah ataupun di pot. Dan sangat bagus sekali sebagai tanaman hias. Kita coba jalan ke arah sana, teman-teman, karena di sana ada keladi hitam yang bagus juga. Ini keladi hitamnya, teman-teman, yang ada di sini. Jadi keladi hitam yang di sini ini sudah tanaman indukan, jadi memang lebih besar-besar. Keladi hitam yang ada di sini jumlahnya lebih banyak, teman-teman. Dan karena memang ini keladi indukan, jadi ya pohonnya lebih besar, daun-daunnya lebih besar. Yang terlihat ini daun yang masih muda, bisa selebar ini. Batangnya sangat hitam sekali, sehingga sangat bagus sekali, teman-teman, untuk digunakan sebagai tanaman hias. Coba lihat daun sama batangnya, teman-teman, yang sebelah sini. Daunnya sangat mengkilap sekali dan batangnya juga sangat hitam sekali. Tanaman ini memang sangat bagus sekali, teman-teman, untuk tanaman hias. Oke teman-teman, demikian dulu. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa lihat juga video-video kami selanjutnya. Terima kasih.